Ini yang sakit sekali. Ini yang paling dekat sama kaki ke baso. Belum sakit si pinggang saja. Ya, sekarang sudah pelan turun dulu. Tadi sudah buat laser 3 hari okey. Dan lepas tu dia sakit sampai ke bawah sini. Dan di kali kedua pun dia buat laser dekat sini tapi still dia sampai masih sini. Sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan. Umur berapa awak? 25. Dia macam jatuh dari kerusi saja. Duduk kerusi jatuh dia. Itu macam itu. Tapi kerja teknis itu dia tengah angkat. Oh, kerja bersihkan? Ah, tinggi macam ni saja. Oh, faham dia sebab terlalu bengkok. Hap dia terus naik atas. Bersih kayu, dia jatuh. Ayoh. Di tempat sama kena. Dia buat laser. Dia kalau tidur dekat lantai, dia boleh diri straight. Tapi kalau duduk, dia terus bengkok. Kalau kita force lah diri, dia rasa tegas. Dia tangkap semua. Dan dia sekarang sekarang macam ada elektrik dalam malam ni tidur straight ni terbalik pun dia sakit. Faham. Sekarang macam apa tu lah. Tinggal mana? Ipo. Oh, Ipo mari tinggal. Okey. Sekarang duduk di sini ya. Okey. Ah, tengok berdiri macam ni saja ya. Nah, tengok saya kaki, sentuh boleh kaki, kaki sentuh boleh kaki. Nah, ini kaki kita panggil parallel lah. Tapi yang beli kepala, kalau lurus lah, ini tak boleh lurus. Berapa jauhnya? Wah, 6 jari. Tadi satunya hidung sampai adik punya kepala terlalu jauh. Maknanya ini dia punya posisi tidak rapat. Lepas tu keduanya dia putar ke sebelah kanan. So tengok ke sebelah kanan. Kalau ke sini agak susah. Lepas tu ke belakang ini susah. Sakit sekali. Tangkap semua. Ayo sakit loh. Faham. Okey, cepat duduk sini ya. Kau macam ninja lah jalan. Masuk rumah. Okey, bila. Tak pernah operation lah. Hanya buat laser sahaja lah. Okay. Saya cek dia semua saraf mana-mana lah. Tekan sebelah sini. Ini sakit sekali ya. Okey. Keduanya, saya tekan sebelah kiri. Tengok ini kiri okey. Ini okey. Tapi sebelah kanan ini tajam sekali. Maknanya dia punya tulang belakang sudah setengah. Ini kanan menyebabkan kiri sakit. Kita panggil offset. Kenapa sini sakit sekali ya? Sebab dia macam ni, ingat ini macam kepala terlalu macam menyebabkan sini bengkak. Ini bagi dia luruskan, ini luruskan. Okey, kedua tengok kepala ya, ini posisi kepala. Nah. Okey. Kedua, putar ke sini. Ketiga, putar ke sebelah sini. Ah, iyo, tengok sini sudah sangkut, sumpah. Nyong. Biasa kalau macam ni ya, doktor bagi operation ni. Kenapa tak operation lagi? Dia tu buat laser. Buat laser dulu. Tapi sakit lagi. Okey. Pertama kali bagus lah. Lepas suka kedua hari ya. Coba. Ini. Dua. Tiga. Ini satu, dua, tiga, empat. Masalahnya ini dengan ini. Okey, bagi dia. Sebab kenapa saya nak cakap ini leher juga. Dua bahagian yang penting. Leher menyebabkan tangan. Salah. Pinggang menyebabkan kepas. Sakit kaki. Lutut sakit dengan kasih imbang semua pinggang. Kalau pinggang sudah okey, dua kaki okey. Leher okey, dua tengok. Ini sakit lagi hilang. Apa dia? Tengok tekan ini okey. Ini sakit lagi hilang ya. Semua mau pengsan ya. Ini naik. Turun.
Wah, memang memang semua lari ya. Yo, sini satu bunyi kok, tapi sini. Nah, oh, itu saja. Oke, sekarang cuba balik ah. Tekan kiri. Kanan. Sakit? Sikit lah, tapi suap ni suap beza banyak lah. Itulah masalah yang lain. Pinggang pun sama. Nanti pinggang pun sama macam ni lah. Ini okey, ini sakit. Sekarang suap kurang banyak. Kalau ni, pusing kiri, pusing kanan. Ah, tengok ada getaran. Tadi suara sangkut. Menyebabkan tangan pun suara ringan. Rasa beza lah, tapi sekarang posisikan sebelu badannya. Pokoknya untuk sakit kepala, sebab susah tidur soal lama, 8 bulan. Biasa dia lazy apa lazy ini macam ni. Kau lazy betul. Kalau itu, macam panas kot. Ah, dia rasa panas tak? Apa dulu laser itu panas punya? Dia rasa panas ke? Rasa panas dia rasa macam burn. Sini sudah cantik lah. Nanti bawah pun mau cantik. Okey. Rasa beza lah. Sekarang perlahan-lahan berposisikan sebelum badan. Sekarang ada sikit sakit sebab sudah inflamasi. Sudah berdekat dalam. Sekarang apa yang saya buat, mau cepat-cepat luluskan ya. Jangan bagi cepat. Ikat jari ya. Bagus. Nafas dulu. Dulu. Kali kedua. Okey. Sekarang lah, nak adik perlahan-lahan. Tidur sampai aktif. Kalau sakit, jangan tarik lah. Relaxkan. Belakang saya kaki akan seimbangkan bila tulang belakang di luar. Nah, ini macam. Tidur. Betul-betul. Macam ni sakit? Boleh tahan sikit lah. Sakit lah. Ha? Sakit. Sakit lah kiri kanan? Kiri. Kiri je lah. Relaxkan. Nafas. Bong habis. Nafas. Bong habis. Bagus. Okay. Tangkap sekali ya. Bagus kan? Berdiri sekejap kan? Tekan sini. Tekan sini. Tekan belakang. Tekan sini. Tekan sini sakit kan? Sini ada di dua. Tekan sebelah sini. Belakang, tekan sini, semua sebab ini ya. Sekarang lurus tatap mana? Tatap salah semua. Thank you.
Simpulkan syaklanya. Okey. Setelah hidup mengiring di rumah. Sakit lah, sakit tapi enak. Sakit tapi enak. Okey, lepas tu tali kerusi penutup macam ni sini begitu. Begitu. Sekarang sakit so kurang lagi lah. Sakit sekarang. Tali kuat lagi, cuba. Ini satu, dengan tadi sama atau kurang? Mana satu? Okey ya, oh, dia bukan macam belahan-belahan persis sebelah sana. Ya. Di sebelah sana sudah seimbang, sini tak waktu pun seimbang mana. Sekarang macam ni duduk mana satu sini, sini atau sini. Ini macam dia buat suspek sahaja. Sana pun sangat jadi sakit lah. Mana sakit apa? Mau biasa nafas terus. Lalu lagi sedikit saja. Karena lagi suka. Lagi terlalu salah. Nafas saja terus. Cepat sekarang. Wah, ada keropok darah. Ini kelepak tepuk. Okey, boleh. Nanti kita bisa pergi. Sekarang saya cuba. Silahkan pusing saja.
macam ni. Pangkap semua. Dia sakit ada, tapi dia sudah berlainan. Tadi dia macam empat biji. Biji empat. Sekarang macam biji penyakit di tempat. Tapi ini soal mana. Ini saja. Ini lah. Ada satu biji kan. Tapi lagi satu pak kan. Ini tapi saya tekan ini ya. Sakit sekali ya. Ini sakit sekali. Sekarang tengok dia punya tulang tulang belakang nombor 3, 4, 5 tengok ke sakit. Macam sakit sakit akan sumbut jadi benar. Ini ada sumpah apa? Ini ya tahu dia sakit. Ini L4. Ujung sentuh pun tak boleh. Ini L5. Ini apa tu? Ini S1, semua kaki ke bawah sebenarnya. Ini sakit juga. Ini cuba tengok tekan lalu sakit. Sakit juga. Tapi dua sakit lah. Tiga sama S1. Wah, ayo. Orang tu champion awak. Semua. Kemudian tekan sini sikit. Tengok mak kekos sampai ibu main satu lapang. Okey, lepas tu kedua lah tengok kaki ni berikut ha? Sampai mana tak enak beritahu ha? Sini sudah. Kita nanti soal jam oh. Tengok sini, lepas tu sini jam. Ini tepik turun. Tengok tekan takut turun. Sini sampai sini, jauhnya. Sepatutnya sampai sini. Kalau ini maknanya dia punya teori soal lagi. Ini, kedua-duanya, lulus. Lepas tu, ketiga. Lepas, lepas sini. Ya. Ini, tekan. Sakit-sakit sini dengan sini. Sakit, jauh lagi. Tapi, ini, sakit. Tiba, kaki, kiri. Ini, aja pening sakit lah, cuma sakit sampai sini sakit sekali. Tadi kedua tengok rasa berat dengan sini suasangkut. Kalau ke belakang sini suat mana sakit tengok dengan bunyi yang kok. Sambil cuma sini sampai sini cuma selalu sakit lah. Kedua ni dulu sakit lah kaki cukup. Kemudian lurus lah. Ketiga ni, kaki buka. Ini, sini. Tak enak. Kaki panas. Relax ya. Nafas tembus lah. Nafas. Tembus. Woyah. Nafas. Nafas. Ayo. Ini ya, penting ya. Nafas. Ayo. Lagi. Ayo. Ada ingat? Semua bunyi dari mana? Sini, sahab. Kok? Okey, sekarang
tahu apa pun dapat persisikan. Sebab tu perkataan itu berbahagian. Tulang belakang, tepi, depan dia salah dengan seimbang. Okay. Sekarang saya tekan dia salah dulu. Ya. Saya bujuk. Belum set lagi, set memang lagi. Sekarang saya cek-cek kan. Ini kaki boleh. Sekarang ini lebih kurang 4 jam. Sekarang sini. Ini boleh. Boleh yang tadi sakut. Saya cari sekarang. Boleh, ada gerakan. Ini sakit surat belakang. Yang ini berbuka sakit, tapi dia ada gerakan. Keduanya lutut, tekan, ada ketara, sini sulap longgar. Yang penting sekali, ini letak sebelah sini, tapi bukan kaki susah. Ini sampai, ini, sakit sudah benarnya. Baik, ini sudah seimbangkan dulu kan, kali sini mana sakit loh, mau penyelesaian. Masalahnya dia posisi belacatan. Sakit? Sakit kan? Dengan enak. Ha, itu yang penting ya. Nah, tengok ini sekarang dua kaki pun boleh dilusuk. Ini tadi mana sakit? Perlahan lah, tengok ini apa beza ya. Kita tangkap. Yang penting tadi tak sampai. Yang penting bagi saya mesti melebihi sama dua gajah itu saja. Tapi sakitlah itu informasi. Kalau dia tidak boleh lipat, boleh lulus dia tangkap dan saat itu bengkak sudah tidak senang. Ini sampai sini itu tempat berjalan. Sudah. Kok lagi? Dia sakit sudah macam ini. Ada sedikit beza. Dia sudah ini tentang kesini sampai ini kaki ini tanpa kata mana semua macam dia tu shock. Sekarang kali sekarang boleh dengar dia. Tidak kecil lagi. Biasa lulus pun susah. Sekarang lulus pun agak dengan ya. Lepas tu, ini dia. Ini macam saya pegang yang tengah dia ada sumpah sini, sini kan? Mana? Belakang. Okay. Sini pada ya. Tekan sini. Sini ya, tapi pada sana. Lepas tu, satu, letak sebelah sini. Sini. Tak kacau kok. Mana enzim macam wiper. Boleh cuci tingkap. Okey, rasa enak sikit lah. Sekarang lagi seimbangkan hanya balancing sedikit sekarang lagi dulu. Cantikkan semua. Relax, sama juga nafas dan bus. Sorry dengan banyak yang bisa lah. Thank you.
Senang, tapi aku punya jalan wayang. Tutup kereta, aku buka ini. Cari itu wayang manusia. So, sikit. Okey, sekarang cek dia punya. L3 sampai S1 lah. 3. Biasa kalau kita macam ni jatuh, okey. Setelah duduk macam ni, ini suara bengkok ke belakang ni. Ini suara bengkok, lepas tu dia jatuh terus top rentang ini. Ini suara bengkok kiri, kecepit. Suara macam ni jam. Berdiri pun macam ni saja. Setelah bagi dia, ini bagi masuk balik. Itu saja. Sekarang bagi dia, luruskan. Sembuh.
dua. Ada tu macam tak nampak dia. Dengar je bunyi ya. Semua dari mana? Echo. Relax, relax. Semua. Yang penting apa yang report tadi itu tarik ya. Dia bunyi dari mana? Sini, sini, yang penting sini bunyi. Semua sudah sekarang sudah okay, tapi itu bengkak after satu hari hilang dulu yang kita buang. Masanya dia cekak-cekak macam kita sakit gigi ya, sakit gigi yang itu salah kalau sakit gigi salah bengkak, wow sakit gigi itu sakit atau tidur dia pun tidur dengan apa tidur sampai itu salah sampai sakit kepala. Sampai banyak orang demam sebab terlalu sakit. Banyak orang mati ya, tapi parah itu sakit sebab saraf. Gigi tak sakit dulu, hanya itu saraf. Tapi dia masalah tulang tak sakit dulu, itu saraf yang mengecap. Sampai kepala tidur, sampai gigi malam, kaki tergerak dia bernafas berdiri. Lalu bisa cucuk, sampai tapak kaki. Lepas tu mungkin ada demam. Sebab terlalu sakit menyebabkan semua otot pegal emosi pun terasa. Kalau sampai tahan lah banyak orang tak bertahan operasi tak mau sama operasi sebab terlalu sakit sekarang sudah okey, mesti masih cukup okay. Biasa lah nanti dia angkat kita terus menjaga mesin bagi dia bergerak kira ok ya ibu? Ya tali cepung ni. Nah, pandang sana ni. Kita tengok kita perlu. Malam boleh tidur lah. Anak pun boleh tidur. Sama-sama. Ya, sekarang boleh gelap sikit lah semua. Sekarang macam mana? Ya, rasa okey tapi dia tapi tak ajar tak kuat lagi. Lihat kan?